Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai thumbnail dan juga judul, aku mau review lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Jadi di video kali ini aku mau review dua produk hair care dari Scarlett, yaitu Jordania Sea Salt Shampoo dan juga Jordania Sea Salt Conditioner. Jujur, pertama kali yang aku pakai Jordania Sea Salt Shampoo dan juga Jordania Sea Salt Conditioner dari Scarlett ini, aku tuh udah suka banget karena bikin rambut aku auto berkilau dan lepek dan juga wangi seharian. Jadi cocok banget buat aku yang berhijab. Jadi ini tuh isinya 250 ml untuk shampoo-nya berwarna biru dan juga yang conditioner berwarna pink. Dan aku akan bahas satu persatu mulai dari shampoo-nya dulu. Di shampoo-nya ini wanginya bunga magnolia. Aku suka banget karena wanginya segar dan juga tahan lama, bisa sampai seharian atau bahkan berhari-hari. Gak bikin rambut lepek dan juga bikin rambut lebih berkilau. Untuk kandungannya, shampoo ini mengandung sea salt. Kalian buat yang gak tahu sea salt, itu manfaatnya banyak banget. Salah satunya dapat menyerap minyak berlebih pada kulit, membantu mengatasi penumpukan kotoran pada kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Dan selanjutnya aku mau bahas conditionernya. Yang paling aku suka dari conditioner ini karena setelah dibilas itu gak berasa licin dan gak bikin lepek di rambut. Untuk wanginya sendiri, ini tuh wangi evening primrose atau bunga sedap malam. Jadi setelah pemakaian dua produk hair care dari Scarlett ini, rambut aku jadi lebih berkilau, dapat menguatkan akar rambut, jadi rambut aku gak gampang rontok. Dan aku sangat-sangat merekomendasikan dua produk dari Scarlett ini. Oke, karena aku berhijab, jadi aku gak videoin cara pemakaiannya, cuman aku mau jelasin aja gimana cara pakainya. Caranya, pertama kalian tuang Jordania Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut, lalu pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, kemudian bilas hingga bersih. Dan langkah kedua, tuang Jordania Sea Salt Conditioner secukupnya ke rambut, ratakan hingga ujung rambut, hindari pemakaian di akar rambut atau kulit, diamkan selama beberapa menit, lalu bilas hingga bersih. Dan yang paling aku suka dari produk Scarlett ini tuh sudah non-tested animal dan sudah terdaftar di BPOM, jadi pasti aman dan juga halal. Cocok digunakan di atas usia 13 tahun, aman digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Oke, untuk link produknya aku cantumin di description box, jadi kalau kalian mau kepo, kalian bisa langsung cek di sana. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dengan video aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say what you wanna say to me now.